ini merupakan antara dulu-dulu kan antara yang orang pun heran, dia bilang ini Chinese dari mana begitu, sebab berkolaborasi dengan ialah dia nyanyi lagu Dusun, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Abraham Edwin, dan juga dengan seorang penyanyi lelaki Chinese juga, dan lagu ini yang menampat nama dia inilah pada peringkat awalnya. Betul-betul, kalau dulu kita tinggal muka dengan tangan lagi yang Budak budak, budak budak. lagi. Nah, sekarang ini kan kalau kita tinggal kan, alah, hai, berapa lah sudah hantarannya ya. Halo Sharon Tan. Kita bisa nih, Shiran Oh. sekarang nih. Good morning, Shiran. Hai, selamat pagi. Wah, Kalau hebat. di Singapura, kalau selamat pagi macam mana ada orang cakap? Pagi. Good morning. Sama juga lah. Oh, Kita sama. Sama macam di kampung saya lah itu kalau sama begitu. lah, sama. Sama. Oke, guys. Yang tengah-tengah live di Facebook Kopi FM sekarang ini, kita bersama dengan the one and only girl in our heart. Itu Shiran Tan. Lama lupa Shiran Tan. Lama dulu, Halo. lama dulu. Halo, Kopi Kopi FM. Oke, lama kita tidak bersama dengan Shiran Tan sebenarnya. Almost kurang daripada satu dekad lah. Tidak lah. Mungkin dalam 2-3 Oh, tahun. ada dua tahun kah? Dua tahun, Lama dua kita tahun, lah tiga kita tahun. datang kemarin kan. Udah siap throwback, throwback. Oh iya, mungkin gara-gara itulah terterobek kita panggil dia balik lah kan. Iyalah. Jadi apa kabar Shiran? Oke okay, kah? Siap baik, ya, baik. Siap baik. Baik. Siap baik, Baik lah. sehat juga. Kita juga siap kena COVID. Ya, balis, balis. syukur. Kan. Tapi Shiran masih bertugas sebagai nurse kan di sana? Iya, saya masih dinas. Tidak berubah, masih dinas. Masih Wow. dinas. Salah. Masih bertugas sebagai nurse. Ya. Tapi yang berubah yang kita tengok dia semakin lama kita tengok dia wajah keanak-anakan tuh macam darah sudah. Jenis mendak sudah Sudah betul-betul. betul-betul dan dia punya rambut berbeja sudah. Dulu hitam sekarang macam ada coloring di situ. Okeylah, kita akan bersama dengan Shiran Tan selepas ini. Betul. Kita kembali sebab banyak benda yang kita mau cerita pasal dia. Ada lagi lagu terbaru Matunggung di Di Hati. hati. Bertepatan dengan Dendi pun merupakan salah satu daripada anak Jati Sabah yang suku kaum rumus. Betul. Kembali selepas nih terus dengar Kopi FM. Kita-kita juga bye nih. Alright, Shiran Tan kita apa? Saya share dulu tuh anu. Oke, okay, sudah ada live sebelum kan? Oke. Okay. Ya, saya share. Oke okay, guys, yang tengah-tengah live di Facebook Kopi FM sekarang, kita bersama dengan Shiran Tan. Mana sih? Di sana. Ini pas lagi. Bawa pusing. Alright, alright, alright. Okay guys, terima kasih kita ucapkan kepada DJ dan juga kepada yang tengah tengok sekarang dan jangan lupa untuk share live kita sekarang ini. Kita coba kejar di mana? Kejar, kejar. Telinga oh lah di earphone. Memang lah di earphone. Earphone kau di sana di mic. Memang kejabah, lah. Guys, kejabah. Daripada Eric Z. Morning DJ. Dia bilang, good morning. Say hi morning to si Sharon juga, bah. Morning, morning. Nah, saya share sudah nah, kan? Senang ke Sabon, dia bilang sekinus Gohan. Senang ke Sabon. Maldini Sydney, good morning from Australia. Dia bilang, Australia sebelah tuaran. Ay, si Anu itu yang nyanyi Hey Sumanda kan punya banyak ya, view. Gitu. Wow. Wah, wow, bila Maldini sekarang tahu? Ya lah, oi ya. Boleh tahan, ah. Texer. Minat. Nah, pantun dia bilang, pagi-pagi minum kopi. Good morning, Sharon Tan. Kena ke ujung dia itu, ha? Kena. Hah? Pagi, pagi-pagi minum kopi. Ya. Selamat pagi, good morning, kena. Sharon Tan. Ya, kena. Okay, let's go. One, two, go. Marah betul cikgu saya let's nanti. Go. One, two, go. Alright, 96.3 FM kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Ya, di 96.3 FM, kita ucapkan a very good morning kepada kawan-kawan kita. Apa senangan dah kosong pun kembali ke Ilan Sana dan maki kina kawasan lembahan bangun bokeh kina palu. Dan guys, ini dia di segmen yang terus tiga, macam biasa setiap hari Kamis. Yo guys, kita ada Sumandap Rungus. Sekarang yes. Ini kita ada Shiran Tan. Hai Shiran Tan. Wow, hai.
Apa kabar orang Oh, Singapura? Senor. Oh, Johor. Oh, Johor. Johor Singapura dekat Ah, saja tuh. dekat Macam memang. Toran sama Telipok. Oh, ya. Iya, Pak, iya. Oke, kita mau tanya lah kan. Syuruan, sepanjang pandemik yang berlaku di seluruh dunia ini, Syuruan menetap di mana? Di Singapura kah? Ataupun di Johor? Nah, sekarang menetap di Singapura sebab saya Di kerja di Singapura. sini. Masih dia lagi di sana macam biasa lah. Ya, Dan masih di masih sini. bertugas sebagai nurse yang kita tahu selama inilah. Oke, Ya. Yang nurse itu berapa tahun sudah Syuruan Tan bekerja tuh? Bertugas sebagai apa ini seorang nurse nih. 5 tahun sudah. Wow, 5 tahun. Dari 2016 lah. Nah. Ya, 2016. Gaji sedap lah. Gabo sedap. Yalah, cukup beli beberapa mangkuk bensin. Iya lah itu. Oke, kita mau tanya lah perkembangan terbaru lama sudah kita nak tanya pasal Syuruan Betul. ni kan. Apa yang Syuruan tengah bikin sekarang ni? Oh, sudah ada Planning, planning lah. planning lah, planning. Mau tengah planning-planning. Especially dalam dalam industri Planning. seni ini. Oh, dari saya sekarang sebenarnya berusaha lah untuk kalau boleh mungkin 1 bulan keluar 1 lagu kah, sebab kan time-time MCO ini semua orang di rumah, bosan kan. Bagus kalau boleh buat lagu untuk hiburkan orang. Jadi saya dalam proses untuk coba, lagu tuh memang siap sudah, cuma music video belum ambil lagi. Saya berusaha cari, sebab kan saya di Singapura kan bandar-bandar. Jadi saya berusaha lah Oh, cari kedaulatan tempat. di sana. Oh, Ya, bandar saya mana lah. ya benar-benar lah. Jadi saya berusaha cari tempat yang macam ada itu pokok-pokok nampak natural sedikit. Tipu orang yang saya di Sabah macam tu. Kenapa kau tidak pakai green screen green saja? screen saja. Saya tidak mau lah, sebab saya biasa sudah macam ambil video dengan itu nature bah. Jadi Nature. yang lagu pertama saya pun Bye Bye Ama pun di nature. Jadi saya sudah biasa lagu Sabah tu mesti relate dengan nature macam tu. Betul, betul, betul. Apa ini, Syuruan Tan sebenarnya untuk pengantar kamu orang guys, dia telah muncul dengan satu lagi lagu baru, Betul. Mentunggung di Hati. Tapi kita mau tanya nantilah. Betul. Kalau macam flora, maknanya music video yang dia mau cari ini adalah berkaitan dengan flora dengan fauna lah. Flora fauna. Flora itu bunga, kau adalah fauna. Fauna itu, nah. Apa flora fauna? Saya founder dia. Oke, guys, kita akan bersama dengan Syuruan Tan selagi selepas ini. Yes, betul. So, banyak lagi kita mau tanya. Ada satu lagi nanti kita akan tanya dia. Apa sebenarnya kaitan Syuruan Tan dengan Elizabeth Tan? Selagi selepas ini. Kita kasih coba ini. Dia bilang. Nanti lepas ini, jangan dulu kejawab. Tapi sudah ada ketawa. Ketawa, saya pun tertahan. Oh. Saya tidak tahu kenapa macam ini. Coba kita. Bah, mengomen saja kamu, nanti kita kasih pin top kamu punya nama-nama yang mengomen tuh. Tapi kalau mau komen, komen lebih yang bernasikit kan. Ya. Jangan telepon negatif. Kamu orang. Sebaik-baik tuh, macam Irene. Irene Su, selamat pagi semua. Selamat pagi. Irene Su ini orang mana nih? Selamat pagi, semua anak lulus. Oh, isi. Bravery Eberly. Eberly. Oke, selamat pagi Kupi-Kupi. Juga Semendak Rungus, dia bilang. Wow. Oh, komen saja nanti kita akan pintop ah. Josip Atong, wah Syuruan Tan, kau masih simpan lagi kayak itu jam dinding yang saya kasih hadiah satu hari kan? Mantap-mantap ada jam dinding di belakang dia sana. Nanti kau tengok ada yang klaim kotak di belakang tuh, tengok sekejap lagi. TV itu nanti ada orang klaim lagi tuh nanti. Gelap sikit senyuman Syuruan Tan pun ada orang klaim. Syuruan Justin Kwan. Selamat pagi, Kubi. Silvester. Okay, let's go Greg. Alright. Tetap, untuk kamu. Alright, 96.3 FM kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Ya, kembali di 96.3 FM. Macam biasalah guys, setiap hari Kamis kita ada segmen Kubis 3 di pagi. Bangun bagi ya, kena balu. Dan kalau segmen Kubis 3 kita akan bawakan artis setiap minggu. Betul. Makanya, dia kisah ada penyanyi kah, pelakon kah, penulis lirik kah, komposer kah, pelukis kah. Pelukis, yang penting dia bagi tandingan sini. Dan sekarang ni, Topot. Merupakan seorang sebenarnya dia mau jadi gunung kadau. Dia gunung kadau. Tapi tinggi dia sama macam kita. Ya, apa boleh buat apa lah. Boleh buat lah. Sebenarnya gunung kadau itu tidak diukur daripada ketinggian. Betul. Diukur dalam hatinya. Hatiku.
Kita bersama dengan Shiro Tan, guys. Again, once again. Halo. Okay, kita mau tanya. Awal-awal sebelum sekelek, mau tanya. Shiro Tan tidak bertugas ke pada hari ini? Tidak kerja hari Kamis? Tidak. Hari ini kerja, tapi malam lah. Nanti shift malam. Shift malam lah. Selalu Shiro Tan bekerja dari pada pukul berapa dia punya shift? Berapa jam? Oh, terserah. Kalau pagi, pukul 7 sampai 4. Kalau tengah hari, pukul 1 sampai 10. Kalau malam, pukul 9 sampai 8. Oh, dia ada berapa shift? Ada 3 shift? 3 shift. 3 shift. Mana sebagai jururawat lah kan yang terkesan juga orang kata dia sebagai frontliner juga dengan Greg. Mana lagi shift yang paling kau suka? Pagi, tengah hari dengan malam. Paling penat kah maksud kau? Paling penat lah, paling penat. Saya rasa kalau kau tidur cukup untuk malam okay. Tapi kalau pagi penat sebab kau kena kasih mandi itu sakit. Tiap-tiap semua orang kasih mandi. Jadi Sharon bekerja di hospital mana tuh ataupun di klinik ke hospital ke hospital hospital swasta, hospital kerajaan government Singapura lah. Macam mana jadi kau kena serap masuk government di sana lah tuh bertugas sebagai government punya staff lah ataupun dia memang dia ada kontrak kontrak tapi sudah habis kontrak saya continue saja sebab kerja lah di sini sudah biasa kerja. Sekarang kena serap sudah lah. Can we speak English? Sure. So now you're please, permanently please. Official nurse on the government Singapore punya hospital. Nah. Yes. Jadi saya cakap Inggris. Okay. Kita dengan rakyat Singapore kita mesti Inggris. Okay. Bukan rakyat Singapore. Malaysia. Ya, lama kerja sana. Kerja. Okay, kau tanya soalan dia tadi tu. Kau paham tak soalan dia tadi tu? Mau saya translate? Nah, tidak dapat Inggris. Tidak, kau tanya soalan dia tadi. Okay, soalan ni, okay. Sharon Tan dengan Elizabeth Tan. Sebenarnya apa bah kamu punya kaitan ni yang betul-betul? Cuba kasih tahu, kita kasih tahu sama masyarakat satu Malaysia ni kali. Ya, sebab dibilang indah apa? Elizabeth Tan sudah kawin tidak apa? Saya tidak akan putus asa, saya akan balik pergi Sabah sebab di sana ada Tan juga, yaitu Sharon Tan. Cuma bagi penerangan sikit. Tidak tahu macam mana jawab. Saya pun terkejut kan. Tiba-tiba dia kawin, saya yang kena. Viral gak kau masa itu? Waktu dia kawin yalah, tuh? Yalah. Lepas ada lagi orang bilang Sarah waktu ada Jenny Tan. Jadi kebetulan saja nama kita sama Tan kan. Keturunan Tan kan. Jadi saya pun tidak tahu lah. Saya pun tidak tahu siapa yang start sebenarnya. Saya cuma terkejut tiba-tiba lah ada orang. Saya pun... Tapi kalau kau, kalau macam kau, siang kau adalah Tan, orang lain pun Tan, mesti ada kaitan dengan Tan ni kan? Ya, tapi Tan tu sangat besar wah. Dia tu di mana-mana country, dia punya Tan family tu sangat sangat broad. Jadi susah mau cakap yang saya dengan dia ada kaitan, tapi mungkin sama lah. Sebab itu nenek moyang mungkin keturunan. Begitu. Jadi apa kaitan kau sama Jackie Chan? Jackie Chan itu lain lagi. Sebab dia tuh kadang-kadang kan, kadang-kadang walaupun dia Chan, dia tuh Tan juga, tapi dia tidak sama punya apa itu macam ada yang Hokkien, ada yang tidak sama Hokkien, Cantonese. Hokkien, Cantonese, Mandarin, Hakka, gitu. Jadi nama Chinese. Jadi sebutan tuh lain lah. Tan tuh mungkin itu dia tuh itu Tochu atau Hokkien. Sebab bapak saya. Bapak kau apa? Dusun? Tidaklah, mama saya Rungus, tapi bapak saya itu Tochu. Tochu. Coba kau belanja sikit bahasa Tochu selepasnya, boleh bahkan? Satu ayat saja saya boleh. Lukong. Selepas ni lah. Kembali selepas ni. Dan saya mau tanya. Cakap Cina lah, kembali selepas ni. We coming back after. Kita-kita juga boleh. Dia bilang. Selamat pagi Sharon Tan dan selamat pagi Kubikub FM. Sharon, kalau kau mau pemandangan kampung-kampung sini Singapura, kau pergi pipeline Bukit Timah atau Bukit Panjang. Tengok ada orang suggest sudah. Ada kan, syukurlah kan. Saya tahu banyak, nih memang di sana. Banyak juga orang sebahan di Singapura sebenarnya. Banyak ramai. Dia yang terserompak di MRT terus oh Sharon Tan. Saya barulah muka saya macam tidak make up kan. Ya, boleh saya ambil gambar? Boleh lah. Boleh bar. Ya, saya yang ngambar pun ada juga di sana. Dorong bermastatin sudah. Koko mau koko, good morning, dia bilang. MX Duin, Sharon Tan, gimana kampung kau kalau di Kudat? Nanti kita cakap lepas nih. Kita share blog pun. Anda apa, kita ulang saja apa dia... Ya, ini peminat ini. Ini yang baru-baru weh ini kali saya rasa ini. Cuma si Mas Singapura hadir dia bilang orang Singapura nih. Wah. Oh, tinggal sekarang.
Ah, kejap. Mentua saya apa lah nih orang? Apa dibilang? Mentua siapa itu dia bilang? Yang saya cakap pas sama bapak. Oh. Masih dekat Adik sedikit saya betul punya, gambar kita adik saya belakang. pun bilang juga. Dibilang si Adik. Charles Valentine kan, bilang kasih dekat sedikit betul gambar kita di belakang tuh Sharon, dia bilang. Start sudah. Mana yang lain? Siapa lagi mau klaim? Klaim terus. Siapa lagi mau Inilah klaim? pulau kamu mau klaim. Siapa mau klaim Sirentan adik dia? Cepat. Sheraton, Itu ini adik adik dia. saya. Ya. Oh adik, adiknya kan? Nah, kalau adik, Itu ada Tan juga. Nah. oh itu adik si Elizabeth Tan juga itu? Ini memang Tan saya, Tan saya. Itu memang adik saya yang apalah. Adik, Adik adik apa? official. Adik biologi ke adik. Oke, Apa itu? kebahas semua segala biologi. Adik kandung, adik kandung. Kan Adik adik. Oh, kandung. biological. Oke, biological adik ah, oke. Biological. Sama ngelis ada. Bila mau jalan-jalan sini, JB, makan mie sup Sabah. Di belakang si Apriono G. Dekat tapi tidak boleh balik, seperti tidak tahu. Ya, Ya, tidak nanti lah kan. Sekarang, karena PKP kan. Oke, okay, let's go. Mari kita okay. Go. Orang sebab pelan nama berbulan 3 FM kembali bersama Greg dan juga Nis. Yes, bersama dengan kita punya artis untuk segmen Kumis 3. Yes. Bangun Bokya Kinabalu. Dan di live Facebook sekarang ini dan juga di talian. Kita bersama dengan, ini dia, the one and only girl. Sharon Tan. Ataupun di kampung kami, kami panggil dia Mimi. Mimi. Sembarang saja. Nama panggilan kau paling manja, siapa yang itu kena panggil? Dulu kau pernah cakap dengan dia, tapi kami macam lupa-lupa ingat. Iya, siapa nama yang kena panggil manja-manja? Nonong. Nonong pun ada. Oh, itu macam, itu Nenong tuh lah, itu namanya Nenong. Siapa? Lungat. Silungat. 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 Lungat. Lungat. Kenapa pada panggil silungat? Mesti ada sebab dia. Itu sebab saya nakal mata yang kecil. Saya suka sekali. Saya masih ingat kan dulu di kampung kan. Masa dulu kan dia itu papannya macam itu rumah yang papan kan. Jadi saya suka, saya sangat nakal kan. Saya sentiasa saya suka. Saya terpijak ada satu lubang. Saya bilang saya terpijak kan. Kaki saya termasukkan. Kena lah itu tempat kan, kencing pun sakit. Jadi, oh itulah nama lulungan tuh. Jadi nakal-nakal lah, saya sangat aktif kan time kecil. Dari saya punya uncle kasih nama saya lah yang si lungat kan itu. Oh, uncle yang selalu ikut-ikut kau tuh, itu kan tuh? Ada lagi satu uncle saya yang pelawak sedikit. Itu uncle yang ikut saya tuh, dia tuh selalu ikut. Tapi ada lagi satu yang sangat pelawak. Sebab adik saya punya uncle anti ada jumlah 11 orang, Pak. Oh, kok kira juga semua? Ramai, oh. Begitu. Woi, ramai, oh. Ramai. Ramai, kau enggak mau klaim angkel dia? Saya klaim yang belakang sikit. Sabar, tenang dulu. Saya mau kasih habis dulu kerjaan saya dengan. Oke, tadi ada yang cakap tuh dibilangkan kasih dekat sikit gambar kita di belakang tuh dibilang. Betul enggak yang belakang tuh gambar dia itu sama kau? Gambar itu punya housemate lah itu. Oh, kamu ini bilang gambar. Lain juga cara kamu klaim nih. Jam dinding kanan dibilang dikasih hadiah kau dulu dia bilang. Masih sudah ikut simpan. Ya, betul enggak tuh? Ada orang kasih hadiah. Eh, sini sini. Ya, ya, kenangan kita. Oke. Oke, Sharon kan. Alang-alang kita mau tanya kan tadi tadi bilang kau dikaitkan dengan Elizabethan. Elizabethan kan tapi kau pun terkesan. Jadi soalan kami di sini adakah masih anda kepeluangan? Apa? Peluang. Bujang. Apa sudah kawin belum? belum, masih lagi belum. Ya. Masih single. Masih single lagi Bagaimana apa ciri-ciri lelaki yang kau mau ini? Adakah dia seorang yang gemuk, kurus, tinggi, pendek, atau tegap? Ya, cuma harap boleh cari orang yang kalau betul-betul jadi itu kawin, bah. Tidak mau macam couple-couple lama-lama terus macam tidak future kau tengok mau kawin atau tidak. Sebab dulu pernah kan macam, aduh, terkejut saya. Nah, Shiron, saya cinta padamu. Nah, siapa itu nama dia? Shuli Mimi. Okay, saya beritahu, ini adalah orang yang sangat famous di Semenanjung
Semenanjung tuh, dia tuh lawyer, dia sangat famous, sangat famous. Siapa 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 nama dia? Siapa nama dia nih? Jiang Zhaoshang nama dia. Jiang Zhaoshang. Ya. Wah, apa lagi? Sudah apa orang lagi? Pagi I love you. Lawyer lagi tuh. Kalau paling saya. Popular lagi tuh kan. Baru tuh account dia verify lagi. Iya, ya, verify account dia. Dia masih Alpino Polin 1908 kopi-kopi Olomis kopi Sharon Tan dibilang. Nah. Apa perasaan kau bila kami nampak kami sebenarnya follow Sharon Tan dalam page Facebook? Dan bila Sharon post sesuatu video, bukan Facebook, Facebook pula gambar, especially gambar lah. Bila kau post satu gambar, siapa yang memperlu apa ini gambar untuk produk boleh cari saya. Tapi ada netizen ni yang sempat snapshot gambar dan terus simpan di dalam dorang punya phone. Dalam peminat, apa perasaan kau bila kau ada kau tu baca? Ada peminat begini. Tidak tahu, saya tidak pernah. Experience, oh. Dulu pun tidak akan shot gambar. Macam netizen yang Elizabethan semua datang sini, bah. Saya pun, gini pula dia punya experience kan, macam, tidak tahu siapa macam mana reaksinya. Tapi tidak apalah, yang penting kita menghargai ini semua peminat-peminat. Yang penting dia jangan kasih ubah gambar saya, macam kasih gigi saya hitam kan, nah, saya happy sudah. Dulu dan sekarang dia bilang. Aduh, lucu sih. Okay, kita boleh selepas ni bersama dengan Sharon Tan. Tapi ada klaim satu lagi ni, DJ Seraja, dia bilang masih lagi Sharon pakai earphone yang aku beli di Center Point, dia bilang. Semua lah mau pergi klaim lah kan. Okay lah guys, kita akan kembali selepas ni bersama dengan Sharon Tan. Yes. Banyak lagi teman cerita dan tanya dengan dia. Terus bersama dengan kami, kita juga apa ini? Dari si Fadila Azmi, dia bilang love from dari Miri Sarawak, love you Sharon Tan, dia bilang. Wah, apa dia bilang tu? Wah, ini dia bilang ke belakang tu. Venice Lai M, good morning Kupi Kupi FM dan Sharon Tan, matunggung di hati, hashtag, dia bilang, wow, banyak peminat si Sharon Tan nih tau. Turun mbak, kau ini salah saja. Sesengaja, saya mau kau ingat balik yang dulu yang kau bilang, bukan Sharon mbak. Sharon. Ayo, banyak juga orang komen, saya tiba-tiba macam kembali masa dulu-dulu. Betul, ini kelas tuition Cikgu Eng pun ada juga. Tapi si Riwis So Gindai pun dia mengaku loyo tuh sekarang. Megan Young, ini kau punya kawan nih. Hello friend, di belakang. Fufui, salam dari Kota Merudok. Sharon pandai makan anuka, butut. James. James, kau kasih ambil yang lucu-lucu punya komen, kasih post. Thank you. Okay. Alright. Guys. Lain juga punya kamera nih, pandai turun naik. Tidak. Sharon pandai makan. Siapa yang I love you? Dibilang, Sharon, kau pandai makan Maggie kah? Dibilang. Pandai lah, Mbak. Macam, okay, Greg, kita mau tanya pasal siapa yang I love you itu saya tumbuk kau. Marah betul netizen itu. Nah. Ya gitu, Pak. Oke, Greg, tanya pasal apa tadi mau tanya itu? Ada yang terlupa mau tanya. Pasal itu lagu kah? Lagu-lagu, Lagu mau tumbuk. Sudah tadi. Alright, 96 berpulang dari 3 FM kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Ya, di 96 berpulang 3 FM masih lagi bersama dengan segmen kebisikan pagi. Walaupun kita tidak bersama dengan Elizabeth Tan, tapi kita ada Sharon Tan in the house. Yes. Yeah. Hai Sharon Tan, masih lagi live di Facebook YouTube FM. Yes, betul. Bersama dengan kami di pagi dan dia masih setia untuk mendengarkan kita juga. Betul. Walaupun di mana juga berada, thank you Sharon Tan dan support daripada kami di YouTube FM. Macam mana mau dengar kami di Sabah sini kalau kamu yang berada di luar tuh Sharon Tan? Baik, sehat walafiat. Macam mana? Apa? Lambat sikit sampai. Macam mana kalau yang berada di Singapura tuh yang mau dengar Kupi-Kupi FM? Apa yang perlu dorang buat? Oh, senang saja. Kau pergi Play Store ataupun apa tuh? Kau pergi Play Store untuk orang yang Android user, just type Kupi FM, dia akan keluar Kupi TV kau download. Nah, di situlah kau boleh dengar lagu semua. Jumpin tuh ada nih. Jumpin tau. Okay lah, kalau begitu kita promote dia berhabis. Mari, kita pesan lagu dia. Okay. Lagu Matunggung di Hati. Lagu Matunggung di Hati ini, siapa yang cipta nih lagu? Dia adalah orang, dia tuh adalah
komposer datang dari Matungung juga, dia nama dia Mazlan, Mazlan Kid. Dia yang bikin lagu ni. Dia terus dia pergi inbox ya, kan dia bilang, "Saya rasa dia orang Rungus juga. Dia message lah, dia bilang, "Saya rasa adalah lagu saya buat bikin sesuai untuk suara kau." Jadi ada, jadi saya try lah. Eh, betul-betul sesuai oh. Jadi kasih jadi sejalan. Jadi saya berusaha untuk cari tempat yang sebenarnya kalau siapa-siapa yang ada minat mau buat lagu untuk saya, macam mau saya nyanyi, kalau boleh juga inbox saya. Saya on saja ni. Okay, PM tepi. PM tepi ya. Okay, maknanya lagu tu dibikin oleh Mazlan Kids. Dan juga sinopsis pasal lagu ni, adakah dianya berkisar tentang Matunggong saja ataupun macam mana cerita? Ada cerita cinta di sebalik cerita Matunggong ke macam mana? Oh, sebenarnya dia tu more on macam time-time MCO macam ni, dan time-time kita sudah lama tidak balikkan, rindulah keluarga. Macam saya baru-baru saja sempat Atuk meninggalkan, macam tidak nasib baik saya sempat blok adalah kenangan dengan Atuk. Jadi kadang-kadang saya rasa kalau ada pulang balik rumah, baliklah bersama-sama keluarga, sebab itu masa tu sangat berharga. Dan apa tuh, hargailah masa kamu bila kamu ada bersama keluarga, sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku esoknya. Berapa lama sudah kau terjumpa keluarga kau nih? Hampir mau dekat 2 tahun sudah. Yang kau tidak jumpa nih. Okay, nasib baik apa? Nasib baik ada juga orang Sabah yang jual biunsok di sini kan. Saya sempat belum makan. Ada sih, sempat juga makan tuhau. Ada juga sana kan, orang sama John situ. Okey, kita terlari terus soalan sini. Tak apalah, kita akan kembali selepas ni sebab kita mau dia bercakap sedikit apa ni dalam intonasi bahasa bapak ya. Macam tadi bukan. Tokyo. Dan ada kau ada soalan lagi? Hah? Ada soalan kau lagi? Ada soalan saya ni. Saya mau kasih dia bagi tahu lah kita nanti nantilah lepas kita akan tanyalah. So kita mau kasih bagi ruang dulu komen dan kasih tahu nanti berkenan dengan lagu kau yang sudah keluar. Ada sudah keluar di YouTube kan? Betul. Ada sudah? Mas satu yang Matunggung enggak? Matunggung. Ada sudah. Ya, keluar di YouTube. Nah, okay. Kita lagi kita cerita sebenarnya selepas ya. Kita juga. Ya, bilang. Alright. We love you, dia bilang si Elvira Edward. Ni kawan-kawan ni kan? Tidak tahu, ini saya tidak tahu. Benar. Dia kawan kawan kok, iya saja. Iya saja kawan. Oh iya, kawan saya. Runner kedamaian KB. Oh, orang KB ni. Kota Belut mi, Kota Belut sedap. Sedap Kota Belut. Matunggung tu nama samaran saya apa itu, dia bilang. Maksud dia kanan Matunggung di hati, dia lah kanan di hati. Guys. Buat klaim orang Sabah. Ya, boleh tahan orang. Pandai-pandai. Jadi kadang-kadang saya bad mood kan, saya baca komen, saya ketawa sendiri kan. Justin Kwan, dia bilang, Sharon, rindu food Sabah. Ya, sedap kan food Sabah. Ada di Singapura. Kalau kau di Singapura lah. Wah. Nah, sebelah mana Maldini dia jual tuh? Coba kau baca tuh apa di belakang Maldini tuh? Sanse Itian, 3 kali 1 hari. Oh, Sanse Itian. 3 kali 1 hari. Oh, oh ya ya. 1 hari sia. Masih kakak ingat desain kelompok Sharon. I'm from Sukeningau. Wah, laju juga komen kamu nih kan? Ya, sangat supportif. Sudah baca. Sharon, saya follow dari ini lagu Kamatan. Hai Sharon Tan, masihkah kau ingat di Giant Kelombong, dia bilang. Ya, saya pernah jumpa. Tengok gambar dia tuh, saya ambil di Giant tuh dengan dia. Oh, ini gambar kamu dua nih. Oh, wah, sampai dia guna apa ini profile picture. Kita pernah tukar. Itulah gambar dia itu. Minat kalau ini betul-betul kan? Saya ada peminat. Sampai sekarang dia tidak tukar gambar dia sama saya. So, pagi dari Singapura. Kau tanya lah Bani, siapa bilang? Siapa? Angelo. Everyone. Wow, Elvero Santo. Wow. Watch from Japan. Hai, orang-orang Japan. Konnichiwa. 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 Nandayo nisuka. Nandayo nisuka. Nandayo. Konnichiwa. Isantian. Ba, selamat pagi Singapura. Kita sini JB, ha, dekat tapi indah boleh limpas, dia bilang.
Ya, Yuk, tepat-tepat. Sharon, kau baca komen-komen. Kalau ketahuan, saya baca komen, saya menangis. Bagian menderitaku. Rajuin Duku, dia bilang dia betul-betul dia mau kasih tahu kau yang dia betul-betul minat sama kau. Tuh, Mana? saya minat Mana? kau, dia bilang. Sharon, you need to sleep more, dia bilang. Kerja di Pening kah sekolah? Kita harus belajar justru. Oke, okay, guys, si Sharon mau belanja kita dalam Sharon, apa nih, Greg, apa tadi itu dalam bahasa apa itu kan? Bahasa ibunda dia, sebelah beliau. Le Sharon dari Gunung Kinabalu yang mati ke desai. Ya, ramai yang komen. Oke, okay, let's go. Kita ke baca komen macam baca karangan lo kan? Ya, nggak apa-apa. Sharon sama Elizabeth nak dia beradikah? Sebab semboy si Greg. Jawab dulu tuh, Sharon. Sharon Tan sama Elizabeth Tan, ada beradik kan? Alal. Tidak, kita nama saja yang dekat. Tapi hati dia tetap dekat sama Allah kan? Yalah, dia tuh memang dari dulu sudah saya nampak sebab nama sama kan. Jadi saya kau, macam, kau ini kalau antara peminat si Sharon, Sharon pula. Kau ini antara peminat si Elizabeth Tan kah? Ataupun ya. Elizabeth Tan yang peminat kau? Dahlah, saya memang minat Elizabeth Tan time dia. Dari dulu lagi dia nyanyi lagu time saya sekolah menengah. Kau minat, memang minat dia lah. Saya minat dia. Saya minat dia. Sharon, cuba macam I love you dalam Cantonese. Lama sudah kau tinggal. Ngo'oi lei. Ngo'oi lei. Ngo'oi lei. Ngo'oi lei. Ngo'oi lei. Ngo'oi lei. Wah, itu sangat-sangat sudah itu. Ngo'oi lei. Lehai pintu ah. Oh, hai. Lei guys. Sharon Tan. Ada satu komen. Dia bilang, New Moon Guansing, I love Sharon Tan, mari kita kawin. Ah, ini dia setiap gambar saya, dia akan komen. Setiap gambar video peminat. Saya, dia akan komen. Dia sedang komen macam itu. Dia peminat apa nih? Peminat. Jadi selalu saya nampak, oh dia hanya dia sedang akan komen macam ini. Saya tahu siapa sudah. Sebab semua gambar dia boleh. Boleh dia geser. Sampai dia pergi komen sana, Elizabeth Tan bilang, ini saya tidak puas hati. Terus Elizabeth bilang, kau tengok kau baca tuh apa dia bilang? Ini saya tepuk sati. Apa dia bilang? Si Greg ada yang Sharon Aziz. Aaron Aziz. Apa itu tadi? Apa Sharon sampai dia komen di apa? Di apa? Dia komen di komen si Elizabeth Tan kan. Terus Elizabeth Tan reply satu muka gembira kan. Terus dia sangat happy. So Elizabeth Tan tidak pernah komen kan. Tiba-tiba dia komen di tempat sana dia I love Sharon Tan kan. Terus dia, si Elizabeth Tan reply komen dia. Dia screenshot. Pun ada begitu ah. Kira try ni hai ma. Ni ma. Berbuat mau balik cepat kalau lah saya bersabar. Rentan hilang pas. Aduh, ya okay. Greg, let's go. Soalnya itu terusnya, let's go. One, two, go. Selamat nama berbulan dari 3 FM kembali bersama dengan Greg dan Jirganis. Dan di live Facebook sekarang ni, ini kami sebenarnya Denis sepupu saya juga. saya mau klaim sudah ni. Ini dah saya punya sepupu yang daripada Singapura tapi dia suku Komrungus. Yaitu Sharon Tan sekarang ni live di Facebook. Hai Sharon. Hai. Sekali lagi kan. Okay, tadi kita sudah cerita Greg. Aha, betul. Pasal dia lagu Matunggong di Hati yang anda bikin oleh Mazlan Kids. Dan ini lagu Matunggong pasal PKP yang berlaku lah kan. Dan juga kadang-kadang kita nak boleh balik apa semua. Tak boleh balik. Dan Sharon Tan sudah kasih rungkaikan perkara yang terviral bahwasanya dia bukan adik beradik dengan Elizabeth Tan. Betul. Dan bukan juga adik beradik dengan Janet Tan. Janet Tan bukan. Diorang ni hampir adalah. Jackie Chan pun tidak kaitan sama dia. Chan tidak. Memang tidak. Kalau tidak buku apalagi Korea. Wong Fai Hung memang tidak. Okay. Soalan yang seterusnya kan. Mungkin ada suka mau tanya. Ya, kita mau tanya lah kan. Bila Sharon Tan dalam pandemik ni kan. Jadi apa kau punya kekangan dalam hidup sekarang ni? Mesti ada sesuatu yang kau rasa macam yang ada hey ujung dia. Ada hey ya. Yang kau tidak selesa sekarang ni ya, dalam keadaan sekarang ni. Hey, maksud, hey itu maksudnya macam mana? Hai. Macam susah hati bang. Macam hati. Ada. Hai itu macam tidak dapatlah saya makan itu makanan saja saya pikirkan. Katara buat makan. Aduh, saya rindu lah makanan di sana. Itu saja. Hai, saya rindu makanan sana. Saya rindu bau daun di sana. Saya rindu bau udara di sana. Saya rindu itu. Bau tai itu lembu, kerbau di kundas.
Benda lain kamu rindu sebenarnya. Sampai begitu ah. Time-time saya off deh kan, saya hiking di Singapura kan. Singapura ada tempat hiking kan. Bila saya terhidu tuh hujan punya bau. Wah, ini bau Sabah, ini bau Malaysia. Aduh, sampai lah saya rindu kan. Itu kucing bau. Oh, wanginya. Itu binatang. Gila sudah orang tinggal di aduh, iya. Jadi okay, kita macam mana ada kita anulah. Jadi macam mana kehidupan di Sheraton lah setakat ni kalau macam di Singapore, adakah semakin baik kah, ataupun ialah seperti mana yang Sheraton tahu kita di Malaysia masih lagi kita dalam PKP. Betul. Dan di Singapore macam mana setakat ni? Sekarang saya berusaha lah dalam satu minggu mungkin 3 kali saya pergi gym, saya berusaha angkat berat. Ui. Nah, saya mau build muscle. Kau tunjuk tu muscle. Tunjuk tu muscle kau tu. Belum lagi jadi, masih dalam jangan jangan terlampau ah. Nanti saya berusaha kan. Ke gym dan lagi. Ada exercise dan anu berusaha lah saya mau build muscle kan. Ada saya mau aim kan, saya mau nampak kuat, maksudnya mau nampak macam lemah kan. Sebab ada satu caranya, sebab kalau kita tidak kuat, sebab sekarang punya pesakit kebanyakan sudah tua, bayang angkel-angkel yang sudah datuk nenek kan. Jadi kebanyakan orang tidak boleh bergerak ke kiri ke kanan. Bila kita menukar orang punya pempes, kita ada kena ada kekuatan tuh untuk kasih angkat dengan cara yang betul. Kadang-kadang kalau kau tidak cara, kau punya back pain mbak, jadi kau kena betul-betul guna kuat. Jadi saya rasa kalau saya sendiri training kan stamina dia ada, jadi saya tidak rasa itu rasa mudah penat. Kamu tanggap saya bukan bermasal Beni kan? Tanggap sama masal. Tanggap tuh kuat. Sama aja, tanggap masal sama aja. Yang masal tuh yang tumbul-tumbul tuh keluar. Six pack lah. Six pack, yeah. Tapi campur semua 8 pack lah. 8 pack lah. Oh 8, karena ada orang 8 pack. Kopek saja. Kalau perempuan, oh, ini, perempuan. Eh, lambat pick up dia. tadi apa pas semua cakap tu tadi tu, ya apa semua cakap tu? Terlepas sudah. Enggak tadi yang waktu semua cakap dia terlimpas. Yang tu cuci lah bahasa. Ya, oh yang belajar, bahasa tu. Coba belajar. Bahasa tu ni sebenarnya. Bahasa Tokyo dia hampir dekat dengan Hokkien, tapi sebab sejak saya kecil umur 12 tahun kan atuk sebelah bapak saya sudah meninggal, jadi saya tidak peluang dengar dalam cakap, tapi saya hanya 2 ayat saja saya tahu. Dia hampir sama tuh macam siapa nama kamu? Lukis Mimia. Lukis Mimia. Macam saya tinggal yang Cantonese ya, dengar sekarang tahu. Lepas tuh kalau sudah makan gak anting jam. Siapa boy? Ini hampir sama dengan Hokkien lah. Lu sui cabo. Kau tengok Google nih. Dia tengok Google. Tidak. Betul. Di saya tengok screen di bawah nih lambat. Di atas kami laju. Oh, begitu. Oh. Okeylah, kita akan kembali selepas ni. Kita mau tanya Elizabethan. Sirentan punya perancangan. Perancangan. Paling penting tu. Apa yang dia tengah rancang sekarang ni selain sudah music video guys, kamu check it out di YouTube ya. Apa betul. YouTube channel, sekejap lagi kita tanya. Matungung di hati. Tapi kita ucapkan terima kasih dulu kita punya viewer sekarang nih yang sudah 364. Thank you sangat guys. Okay. Dan kita akan beli selepas ini. Kita juga main nih. Dia bilang. Ini Sharon, nanti bagi tahu apa you punya perancangan ke masa akan datang. And then bagi tahu semua yang tengah tengok di live, you punya YouTube channel untuk tengok untuk Matungung lah music video. Dan itu music video kena bikin di mana? Di Singapura saja kan? Macam mana? Ya, boleh. Kita lepas ini ya? Ya. Siapa yang nampak secara live sekarang, orang dengar. Sudah itu soalan. Tapi yang dengar radio, tidak tahulah. Sharon, Singapura bebas COVID, sudahkah dia bilang? Macam mana keadaan sekarang? Nanti sekarang kita cerita. Lepas ini. Oke. Cepat live. Ya, sudah. Ayo, rindu kamu orang. Rindu tuh anti yang Greg suka menyamar. Nanti kedapatan. Jangan, nanti kedapatan. Oke, Greg, let's go. Okay. Alright, sebab bulan nama berbulan nanti FM kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Dan kita masih lagi bersama bukan Elizabethan tapi Sharon Tan. Dan bukan juga Janet Tan. Bukan Jay Chow. Jadi Chan bukan. Tapi ini dia orang sahabat kita, jati diri kita. Yaitu anak...
suku Sakang kita juga. Nah, suku Sakang kita juga, orang-orang kita juga, orang Pak. kita juga lahir daripada Kudat, Kita-kita juga, Pak, ini. kita juga Urungus, Pak, ini gitu semua lah. Dia suku kaum Urungus nih ya. Ini anak kecantikan ini yang depan mata kita nih, Shirantan ini sekarang ini bersama dengan kita dan dia sudah rilis sebuah lagu baru lagi. Betul. Selain daripada Babai, banyak lagi lagu yang dia banyak sudah nyanyikan dan yang terbaru adalah Matumbung di Hati. Dan macam mana mau tengok tu Shirantan tu music video Matumbung di Hati itu? Dan sekarang music ini ada sudah kau boleh dengar di Spotify, di iTunes, di I see, I see, I see. I see. Lepas tu kalau kau dengar tidak cukup, kau mau tengok, nah adalah di YouTube kan, kau type saja nama saya Shirantan. Coba kan, kasih dekat tengok. Coba tengok subscriber dia apa, berapa? Tidaklah, tidak banyak juga lah. 72 saja. Banyak. Wow, banyaknya. Okay, Shirantan lah. Dalam Shirantan ada music video Matumbung di Hati lah. Okay, kita mau tanya yang perancangan Shirantan. Sebelum tuh kita tanya dulu. Sebab dia bertugas dalam pandemik. Pandemik ini kan, sebagai jadi nurse. Bertugas sebagai frontliner. Jadi mau tanya bila berada di apa ini di hospital ini kan, adakah di hospital sana seperti di Malaysia? Ya. Situasi dia. Banyakkah case? Masih banyakkah case baru? Kurang sedikit kalau di Singapura sekarang. Sebab derang kontrol betul-betul. Kalau betul-betul MCO tidak boleh keluar, kau boleh nampak banyak orang yang ambassador derang akan cek punya kalau kau tidak safe distance. Sangat strict lah kalau Singapura. Kalau tidak betul-betul kau denda, memang strict. Jadi tidak juga banyak orang berani keluar. Tapi sekarang nih kita sudah boleh keluar makan. Nah, makan dua orang saja satu meja. Satu table dua orang, jadi anda kontrol juga, jangan asalkan orang sampai airport kalau ada COVID, derang terus hantar pergi stay home notice. Jadi kontrol dengan bagus lah, saya rasa ini memang derang berjaya sebab time-time COVID tu, why memang sengsara sebab saya pernah jaga COVID patient juga dulu, time-time yang Singapura bisnis banyak. Jadi kalau sekarang kau punya pemakaian kalau masuk di dalam hospital tu, kalau bertugas pakai macam yang tutup pinggir bulan kah? Itu time saya jaga COVID patient, tapi kalau sekarang saya hanya jaga patient yang ada simptom-simptom batuk, tapi tidak COVID untuk buat swab saja, itu hanya pakai itu N95 saja. Kecuali saya mau masuk dekat apa dengan dia namanya lebih... M95 mask yang tuh, yang betul-betul... Spesialisnya lah, spesialisnya. Ya, spesialisnya. Lepas tuh kalau kau kena bercakap dengan berdekat dengan tuh orang lebih dari 10 menit, kau kena pakailah yang tuh full punya. PPE yang kuning-kuning yang tutup punya angkasa tuh. Mungkin Sharon Sharontan boleh kasih suggest lah antara mask yang sangat bagus. Mungkin ada yang di sini kan kita di Sabah ini pun mungkin ada yang kurang tahu dan mana satu bah yang jenis mask yang sangat bagus nih bagi Sharontan lah. Kalau untuk orang yang sebenarnya yang paling simple adalah sedikit mask. Mana cuma saya itu. Jangan kau berdiri ya. Jangan berdiri. Tidak. Kalau kau merangkak. Oke, mas yang paling paling simple tuh surgical mask itu biasa yang biru kita pakai. Kau janganlah beli yang berwarna-warni sebab sangat penting yang kau beli biasa saja yang tuh face mask tuh. Yang 3-layer tuh. Asalkan kau boleh buat dia punya eksperimen. Kalau kau tuang air dia tidak keluar tuh betul lah dia tidak anu. Sebab dan mesti pakai dengan apa tuh? Bagus lah dengan bagus. Dengan betul. Tapi kalau kau betul-betul takut, contohnya kalau kau pakai N95, sebab N95 mahal mbak, jadi kebanyakan hanya hospital orang sedang pakai. Sebab derang adalah yang close tuh kan? Yang betul-betul yang tutup tuh, yang betul-betul macam ni punya. Putih itu putih. Warna putih ada layer warna. Yang pakai pergi mom tuh kan? Putih, ha? Bukan. Yang pakai pergi mom itu? Apa? Atau pergi mom enggak? Bom rumput. Kan yang putih itu pakai itu beli di Hardway kan mahal Rp5 satu. Itu. Oke. Itu sudah kita tahu sudahlah. Jadi sekarang saya mau tanya lagi satu lagi soalan nih sebelum kita tanya soalan lanjut lah. Ini berkenaan dengan vaksin. Kalau di sana vaksin dia macam mana pemberian vaksinnya? Adakah dia menjual vaksin ataupun dia memberikan secara percuma kah, atau bagaimana percuma. Ataupun especially percuma. Sebab saya derang di Singapura bila tuh vaksin sudah sampai Singapura kan derang derang kasih utamakan itu healthcare professional dulu. Jadi semua dokter semua. Jadi saya sudah ambil dua vaksin bulan 2 kah bulan 3 tuh. Mula-mula saya baru isi itu waktu bulan 3 tuh. Kok sudah ambil habis lah masa tuh? Ya, ambil habis. Saya mau kasih tau sampai sekarang saya belum dapat, Ben. Sabar, belum.
Belum, gue baru daftar, gue Oh iyalah, eh, bulan 3 lagi saya daftar Jadi tahu. saya Hari suruhkan Jumat semua baru orang daftar. patut ambil lah, sebab COVID vaksin tuh dia akan kurangkan kau simptom yang turuk-turuk Risiko plus lah. kayaknya. Ya, jadi bagus sedikit. Dia tuh memang sakit lah, sebab vaksin yang kuat kan. Ada orang yang kalau ada orang yang dapat mungkin dapat mungkin akan demam, Pfizer. ada juga yang mata sepandai Itu bengkak. apa jenis yang aku ambil? Itu tuh pulang pada Jambi antibody Pfizer, ya tuh. Pfizer, Pfizer. Pfizer, Pfizer. Jambi Pfizer. Yang lain udah bagus kayak tuh. Terserah, ada juga orang sebab setiap vaksin di badan kita tidak sama reaksi dia. Oh, jadi yang kau kena kena jarum tuh macam kau rasa yang kegutan lah. Saya rasa kogutan, ya lah. Saya ingin ikutnya masuk sakit. Lepas itu, aku pernah minum banyak air lah. Sebab bila kau punya muscle injury kan, ada luka, kau pernah minum air banyak tubuh tuh. Dia mungkin dicoba itu vaksin coba untuk mengadaptasi kita punya fizikal betul. Betul gak tuh kalau kalau ambil vaksin tidak boleh meminum? Tidak boleh, jangan kau. Memang tidak boleh. Tidak boleh. Jangan, kau kena minum air putih saja. Ah, dengar tuh. Dengar Nah, tuh kamu orang sana tuh. kami mau beritahu yang tengah tengok live Yang tengah ini. tinggal live, ha? Lebih Cok, selepas vaksin, cok, jangan kontak guru dulu dorang. Ah, jangan, kamu jangan menggindung sana. Kalau pakai ambil vaksin, nah, minum air putih at least 2 liters per day. 2 to 3 liter. Air putih ini lain tuh, kalau di kampung pun ada air putih juga itu. Bukan tuh air, apa tuh air, apa tuh air beras. Bukan tuh air beras tuh yang kamu bikin-bikin tuh. Air biasa. Jujur betul lah saya Elizabeth. Oke, kembali bersama dengan Elizabeth lepas Iya, ini. Kita sebetul. juga main nih. Dia bilang. Padahal Shirantan jadi Elizabeth. Eh, kalau lah ada pulang, saya Hai Megan. bergambar dengan Elizabeth Tan kan, caption saya boleh tulis Siapa? Elizabeth Tan Megan and Young. Shirantan. Greg, you're so funny. You message so funny. Your face bilang, your face. Dia pun nurse juga itu kawan saya. Oh, nurse juga. Siapa? Mana satu? Megan Young. Yang Megan Young. Dia pun nurse. Dia sangat support. Mana-mana saja saya live, dia komen lah. Wah. Wow. Salam dan lah. Ada pulang gak kamu? Ada pulang gak kamu boleh invite Elizabeth? Try lah. Dulu dia pernah PM siapa itu, tapi oh iya. Saya pilih tan yang sesuai lah. Ya, tapi tan lain lah. Kami ambil dari Sabah lah. Sisi rentan juga kami ambil. Oh iya. Jaga-jaga. Sabah, si rentan. Ya. Oke, break the last one, Wah, 30 second juga dia punya gap. Apa 30 second gap? Oke, okay, let's go. Want to go. Alright, sebab bernama berbulan 3 FM kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Ya, yeah, kembali bersama dengan kami dan kita mau beritahu kepada kamu orang. Mungkin ada yang terlepas kita minta membual bersama dengan Sharon Tan. Betul. Dan kamu boleh dengar sebelah hari Sabtu ini dan juga hari Ahad. Bermula pada pukul 8 pagi sampai pada pukul 10 pagi. Hari Sabtu sama hari Ahad, Minggu. Oke. Okay. Hari. Oke, okay, dan kita mau cerita pasal sebab selesai sudah kita mau cerita yang benar-benar banyak lima tanya ini, tapi ini masa cemburu betul sama kita. Betul. Bukan orang-orang yang tinggal saja. Betul. Terus sangat cemburu nih. Dan kita mau bagi peluang lah kepada Shirin Tan. Mungkin ada perancangan daripada masa akan datang. Betul. Sudah rilis lagu Mantumbuh Hati di YouTube channel dia Shirin Tan. Dan ada lagi perancangan mau kasih rilis lagu, music video atau betul. ada mau berlakon kah, apa yang mau dirancang pada dalam masa tempo terdekat ni, Syah? Dalam masa tempo dekat ni, saya coba challenge lagu Iban. Jadi ada satu kawan saya, orang Sarawak, dia ada buat lagu Iban lah. Jadi saya coba nyanyi lagu Bekelala lah tajuknya. Tapi belum, apa, itu MV sudah shoot. Bekelala nama dia. Bekelala maksudnya dia berkenalan. Oh, Bekelala. Kasih tau lah Bekelala. Bilang, Bekelala kami paham, berkenalan. Anu kita Bekelala tu? Hah? Anu kita Bekelala tu? Jadi ini MV dalam proses, cuma sayang sekali tidak dapat watak utama lelaki lah. Saya sendiri juga lah yang ngulakun. Kami, apa gunanya kami berdua ada? Kami boleh shoot dari sini. Nanti saya rekam di sini. Lepas itu kita post di sana itu footage. Betul, kita green shoot, tidak masalah. Green screen. Blue screen pun boleh kalau kamu. Apa blue screen? Blue screen apa? Oh, boleh. Oh, boleh, blue screen.
Pas tuh ada juga sih perancangan yang macam ada bekerja sama dengan orang Sabah yang masih di Singapura kalau nyanyi buat duet. Adalah beberapa macam Siono, Siono lagu dia. Ada Siono. banyak. Jadi saya berusaha kalau ada lagu, ada cover foto yang baik, saya mau post di Kupi-Kupi FM supaya orang boleh dengar lagu saya lah untuk pendengar Kupi-Kupi FM. Yeay. Jadi Terus saya berusaha. posisi Miss Greca begitu. Tepuk tangan berarti dia tepuk tangan tuh. Tuna tuna tuna. Tuna audio. Lambat sudah. Lambat. Greg, Greg, bila kita Oi. ada bila Again. lagu Eh, bila lambat sudah. Greg, bila ada lagu yang Shirontan fit Greg bila Oh, dia mulai tanya. jangan kasih tahu, saya bilang. Bila nanti, nantilah, nanti nanti kita kita buat. nanti kita ikat tepi. Nanti Ah, kita ikat tepi ya. ikat ikat itu ikat tepi. Ikat tepi nanti kita ikat tepi. Asal perjanjian itulah. Yeah. Oke. Okay. Yang kita bagi peluang yang last-last sudah nih untuk Shiron, kita tahu sudah perancangannya masa akan datang, mungkin Betul. nanti lagu yang akan dia tengah shoot dan rilis pakalalah yang dalam bahasa Iban. Dan juga kamu boleh tengok sekali lagi di YouTube channel Shiron Tan dan Mantuk Mendiati. Dan sudah ikat kontrak dengan Secret tadi, Shiron Tan dan juga Shiron Greg. Nanti kita akan nyanyi itulah. Ah. Jangan lupa, pakai itu, apa tadi itu, yang kasih bagus suara itu apa namanya? Auto-tune. Auto-tune. Melodyne. Okay, mungkin Shiron mau credit mention to someone lah. Always support you. Yang from behind, kasih siapa-siapa lah. Betul-betul. Silakan. Teruskan. Ya, okay. Saya ingin berterima kasih dengan ada satu Singapura yang music apa tuh music yang itu Arranger. music arranger yang di Singapura yang dia boleh tahu. Eh sebenarnya saya pun mau rilis lagu satu yang saya bekerja sama dengan music arranger. Dia tuh tajuk lagu tuh Ku Akan Menunggumu, Ku Menunggumu. Oh. Dia tuh set tapi semua syuting profesional di Malaysia, di Singapura. Dan saya berusaha juga kerjasama dengan orang Singapura punya yang menyanyi Singapura tapi Melayu. Jadi saya coba untuk target marketing di Singapura juga lah. Ada juga saya kerjasama dengan penyanyi Cina yang di Singapura. Jadi saya terima kasih saya ada peluang kerjasama dengan Darang. Sebab saya mau expose juga dengan macam bahasa lagu Cina. Saya mau coba untuk macam sebab Cina cara dia sebutan lain sikit kalau dibanding dusun kan. Kadang-kadang kok tidak boleh ambil bahasa dusun punya slang ping nyanyi lagu Cina. Lain sikit cara dia. Jadi saya sangat terima kasih dengan Darang dan saya terima kasih dengan sama lah Harris itu ya yang selalu bikin lagu saya. Matunggung tuh dia yang buat tuh arrangement to music. Wow. Dia juga yang sama dan Mazlan Kid terima kasih karena dia buatkan lagu ini khas untuk saya. Jadi bila saya nyanyi saya boleh bawakan message itu kepada orang semua. Dan saya sangat terima kasih dengan keluarga saya lah yang sentiasa support saya. Of course saya terima kasih dengan Greg dan Miss sentiasa support saya juga. Kalau tidaklah saya kena interview hari ini kan. Dan saya betul-betul terima kasih dengan orang Sabah. Sebab apa-apa saya post pun dan sentiasa lah support saya. Tidak kisah baik atau tidak, tapi saya gembira lah. Sebab kalau tidak, saya tidak akan berdiri sampai sekarang. Saya akan berusaha dari career music, berusaha untuk buat lebih banyak banyak lagu untuk orang supaya dalam boleh banyak lagu. Nah, itulah. Saya terima kasih dan saya akan teruskan usaha. Alright, okay. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Shiron sebab Betul. Sudah bersama dengan kita ini pagi dan kita doakan Shiron Tan terus maju jaya dan teruslah follow Shiron Tan kalau ada mau tahu pasal Shiron Tan kamu cari dia di Facebook. Betul. S-H-I-R-O-N Shiron. Shiron lah, bukan Sharon lah. Shiron Tan dan kamu tinggal di nanti Shiron dia marah tuh kalau panggil dia Sharon. Okay guys, sampai sini dulu. Kita jumpa lagi. Kita juga main nih. Selamat. Shiron. Sebelum kita end this live kan ada kita punya apa ni yang tengah tengok live boleh dia minta belanja lagu boleh ke tu ada kita oh, okay macam mana saya nyanyi nyanyi lah kasih nyanyi puas hati dorang lagu baru lah senang pak boleh sekarang nyanyi di sini boleh tapi nanti kau rakam satu okay video di sana kau nyanyi. Kami mau akan post di Kupi TV. Oh, nyanyi sekarang? Ah, ini aku nyanyi sekarang lah, nanti yang lain itu, lagi. Itu nanti lah. Ya, itu lain. Itu kita nanti ada nomor telepon kan? Jangan kasih orang nomor kami ya. Nah. Simpan dulu, okay. Simpan juga. Jangan begitu terang. Oke, mari kita tengok. Oke, okay, guys, live from Facebook Kupi FM. Mari kita tengok Shiron Tan nyanyi lagu Matunggong di hati. Isok. Dua telur sinding. Lama tidak pulang,
Pulang ke Matunggu, kalau tidak silap, 5 tahun yang lalu, hari ini aku balik ke Matunggu. Harap perjalanan lancar dan selamat. Aku rindu rumah panjang, manik-manik cantik, Paluan gong mempesona, dan madu asli. Matunggu selalu di hati, orangnya semua beramah. Kalau tidak percaya, datang saja sini, Matunggu Abantah. Okay, Sharon, apa ni? Ada orang satu request lagi satu lagu. Satu lagu lagi. Ada lagi. Satu lagi. Lagu Bye Bye boleh kah? Lagu Bye Bye. Bye Bye apa? Mama nawaku semua. Tinggi lah. Serendah. Bye bye ama, mama nawaku semua. Au kulihuan pasunu oi ama, langa dungku napa oi ama, monulis napa do surat, langa dungku napa oi ama, teleponan aku napa. Oke, Pos Antin sudah kan ada 2 lagu. Thank you, okay. Sharon. So, ucapkan terima kasih kepada semua yang tengok Kupi FM secara live ketika ini dan bersama dengan Greg Nis dan juga Sharon Tan di Bangun Bogia Kinabalu, especially di Kupistika. Masih lah Kupistika. Kepada anda semua, jangan lupa setiap hari Kamis. Betul. Kita mau pesan, setiap hari Kamis kita ada lagi artis setiap minggu. Betul. Boleh tengok live macam kita live dengan Sharon Tan. Mm-hmm. Setiap hari Kamis pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan di kesempatan ini kita ucapkan best of luck untuk Sharon Tan. Yes. Dan ini nanti kalau apa nanti kita raja-raja lah. Otopat. By the way, saya mau tanya, ini lagu itu yang apa yang kamu buat hari ini? Kalau derang mau dengar hari bila derang akan ulang lagi ini kita punya session. Mau buat ni? Sabtu dan juga hari Ahad. Sabtu dan Ahad. Hari Ahad. 8 pagi sampai 10 pagi. So, jangan lupa kamu orang download tu Kupi TV di apps kalau kamu mau dengar di mana, sejak kamu ada di mana, country kamu ada pun boleh dengar Kupi-Kupi FM, okey? Okey, bye Sharon Tan, stay safe. Bye. Jaga diri kau, okey? Okay, bye. Love skit. Okey, screenshot. 1, 2, screenshot. Goodbye. Okay, bye. Goodbye.